Hidup tidak untuk menjadikan kita sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Tiada hari tanpa untuk belajar. Atau tanpa belajar kalian akan terlindas kejamnya zaman. Orang yang tidak pernah terkalahkan di dunia ini, yaitu orang yang tak pernah putus asa atau menyerah. Masa datang merupakan milik orang-orang yang hidup dengan intens di hari ini. Hidup bukan hal mendapatkan apa yang kau inginkan, tetapi menghargai apa yang telah kau miliki. Dunia itu hanya 3 hari, yaitu 1. Kemarin, yang tak terulang ceritanya. 2. Hari ini, kesempatan untuk beramal. 3. Besok, belum tentu kita menemuinya. Kesempatan kita untuk berhasil ditentukan seberapa banyak kita percaya dan yakin terhadap diri kita sendiri. Jangan pernah meragukan diri sendiri, karena musuh paling berbahaya adalah ketika kita selalu meragukan diri kita sendiri. Pengalaman akan membuat kita tidak melakukan atau mengulangi sebuah kesalahan yang sama. Kadang kau tak peduli terhadap seseorang yang telah menyakitimu, kau maafkan dia karena kau masih inginkan dia dalam hidupmu.